Sabtu 9 Maret 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo menggelar rapat kerja dalam rangka penyampaian jawaban Pemda atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap laporan keterangan LKPJ Bupati tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang utama Paripurna Gedung DPRD Bungo, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bungo Jumari Ariwardoyo. Rapat kerja berjalan dengan baik dan lancar. Hadir pada rapat kerja ini Sekwan serta anggota DPRD lainnya. Sementara itu, dari unsur pemerintah daerah dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bungo Haji Syafruddin Dwi Prianto, Sekda Bungo Haji Mursidi, para kepala OPD, Kabak, Camat, serta unsur Forkompimda dan tamu undangan lainnya. Pada kesempatannya, Ketua DPRD Bungo Jumari Ariwardoyo mengatakan, hari ini DPRD Bungo sudah melaksanakan rapat kerja dalam rangka penyampaian jawaban Pemda atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap laporan keterangan LKPJ Bupati, dengan mengangkat tiga agenda diantaranya, pengesahan perda inisiatif dan semua fraksi telah sepakat. Selanjutnya pada terkait pajak dan retribusi daerah berharap kepada pemerintah daerah, selaku pelaksana perda dapat dijalankan dengan baik-baiknya. Dan semoga kedepannya pendapatan asli daerah Kabupaten Bungo dapat meningkat. Selesai tahapan LKPJ tahun 2023 dan sampai pada hari ini, tepatnya hari Sabtu ini, sudah selesai tahapan demi tahapan. Banyak kritik dan saran yang kami dari DPRD yang kami berikan kepada pemerintah Kabupaten Bungo, terutama kepala daerah serta jajarannya. Muara Bungo, Ismail Marzuki, Bungo TV.